Aiman, Kompas TV, Pak Didin. Minum air putih cukup. Air apa? Saudara, tak berhenti di sini, saya terus menelusuri bagaimana kasus penyerangan Novel Baswedan. Ada 3 orang yang pernah diperiksa polisi terkait ini. Dan saya mendapatkan salah satu nomor telepon dari orang yang pernah diperiksa, Ahmad Lestaluhu. Saya menelusurinya. Bagaimana penelusuran saya? Saya hadirkan eksklusif tayangan Aiman. Saudara, melalui sebuah sumber, saya mendapatkan nomor HP Ahmad Lestaluhu. Ahmad Lestaluhu ini adalah orang yang sempat diperiksa oleh polisi karena dilaporkan oleh Novel Baswedan terkait dengan penyerangannya. Saya akan mencoba menelponnya melalui nomor HP ini. Tersambung, saudara. Halo, ini Mas Ahmad Lestaluhu. Dengan Aiman, ini betul Mas Ahmad Lestaluhu? Ya, ini Aiman. Betul, Mas Ahmad. Saya dengan Aiman. Ya. Aiman dari Kompas TV, Mas. Iya, ini betul dengan Mas Ahmad, betul? Mas Ahmad. Ya. Ya, saya bisa bertemu dengan Anda, Mas Ahmad. Saya dengar Anda bekerja di sebuah hotel di kawasan Samanhudi, betul? Samanhudi? Iya. Gimana? Mas Ahmad, apa kabar sekarang? Baik, oke. Okay. Ini Mas Ahmad Lestaluhu ya. Mas, saya mau tanya, boleh nggak saya wawancara Mas Ahmad terkait dengan pemeriksaan polisi yang pernah Mas Ahmad jalani? Apa, saya lagi siap. Sorry, saya nggak dengar. Lagi apa, Mas? Aja, Pak. Oh, boleh saya wawancara Mas? Boleh saya ketemu Mas Ahmad? Saya lagi sibuk, Pak. Oke. Nggak cerita sedikit aja Mas Ahmad soal pemeriksaannya? Tentang. Karena gini, Mas Ahmad kan dilaporkan terkait dengan kasus penyerangan Mas Novel Baswedan. Pak, nanti dulu ya, Pak ya. Maaf ya. Itu betul, Mas. Halo, Mas Ahmad. Betul, nomor telepon ini adalah nomor telepon Ahmad Lestaluhu. Saya sempat berbicara dengannya, namun ditutup, saudara. Saya akan coba telepon kembali. Tidak diangkat-angkat. Tadi sempat tersambung dan saya sempat berbicara dengannya. Tapi saya tidak akan berhenti di sini, saudara. Saya akan coba menghampiri tempat di mana ia bekerja. Saya sudah mendapatkan informasi di mana Ahmad Lestaluhu bekerja. Saya akan coba untuk kesana.
Saudara tidak hanya mencari dari setiap lika-liku dari kasus penyerangan Novel Baswedan. Pasca pencarian dan penelusuran saya kemudian mewawancarai eksklusif Novel Baswedan di Singapura. Pernyataan apa yang ia sampaikan eksklusif kepada saya saat ia berada di Singapura dalam masa perawatannya? Saya hadirkan kembali tayangan eksklusif wawancara saya bersama dengan Novel Baswedan selepas jeda.